Halo teman-teman. Nih, saya lagi mau baca buku cerita ini nih, Daniel. Teman-teman udah pernah baca belum? Masih belum ya? Nih. Aku dikasih loh sama tante aku. Bacaannya ada di belakangnya. Jadi begini, habis itu bacaannya di belakangnya. Nah, aku mau baca teman-teman. Inilah cerita tentang Daniel. Waktu Daniel muda, ia ditawan dan dibawa dari Yerusalem ke Babel. Waktu itu, Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, memerintahkan Aspenas mencari orang-orang untuk bekerja di istana. Mana sih nak istana? Raja, syaratnya orang itu harus muda, tampan, cerdas, dan keturunan bangsawan. Ternyata Daniel bersama 3 sahabatnya, yaitu Hananya, ya. Misael. Dia cerita, Matin ya.